Setiap orang mempunyai impian pada tiap tahap kehidupannya, dari impian terkecil hingga impian terbesar. Seiring berjalannya hidup, impian kita dan keluarga akan selalu berkembang. Namun, ada risiko dalam hidup yang tidak bisa diantisipasi, seperti sakit, kecelakaan yang dapat menimbulkan cacat, serta kematian. Risiko kehidupan dapat diantisipasi, dan tujuan keuangan akan tetap terpenuhi jika memiliki asuransi. Ada beberapa asuransi jiwa di Indonesia, secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu asuransi jiwa tradisional dan asuransi jiwa terkait investasi. Asuransi jiwa tradisional dibagi menjadi tiga macam, yaitu 1. Asuransi jiwa berjangka atau term life, memberikan proteksi dalam bentuk uang pertanggungan untuk jangka waktu tertentu apabila tertanggung meninggal dunia, dikenal juga sebagai asuransi jiwa murni. 2. Asuransi jiwa seumur hidup atau whole life, memberikan proteksi dalam bentuk uang pertanggungan apabila tertanggung atau pemegang polis meninggal dunia. Polis ini berlaku hingga tertanggung berusia 99 tahun. 3. Asuransi jiwa dwiguna atau endowment, menggabungkan proteksi dan investasi. Sebagian premi akan digunakan untuk membiayai proteksi dan sebagian lainnya akan dialokasikan untuk diinvestasikan dalam berbagai jenis komponen investasi sesuai pilihan pemegang polis. Terdapat 4 macam produk asuransi tradisional di Prudential Indonesia, yaitu Pru Life Cover, Pru Universal Life, Pru Protector Plan, dan Pru Safeguard. Kemudian, asuransi jiwa terkait investasi atau unit link adalah asuransi yang menggabungkan proteksi dan investasi. Sebagian premi akan digunakan untuk membeli proteksi dalam bentuk asuransi jiwa, sebagian lainnya akan dialokasikan untuk investasi dalam berbagai jenis komponen investasi, yaitu deposito, obligasi, dan saham. Alokasi proteksi digunakan untuk membiayai jenis perlindungan dan besaran uang pertanggungan yang dibutuhkan nasabah ketika terjadi risiko seperti meninggal dunia, sakit kritis, kecelakaan, dan lainnya. Sedangkan alokasi untuk investasi bertujuan untuk membantu nasabah mencapai tujuan investasi jangka panjang mereka. Nasabah dapat memilih jenis dana investasi yang sesuai dengan profil risiko investasi mereka. Lebih dari 90% bisnis Prudential Indonesia dikontribusikan oleh produk asuransi terkait investasi atau lebih dikenal dengan unit link. Saat ini, Prudential Indonesia adalah pemimpin pasar unit link di Indonesia. Produk unit link Prudential dibedakan dengan jenis pembayaran premi atau kontribusinya, yaitu polis premi atau kontribusi tunggal dan polis premi atau kontribusi berkala. Premi kontribusi tunggal hanya membutuhkan satu kali pembayaran premi kontribusi selama masa kontrak asuransi, lebih fokus pada investasi daripada proteksi. Produk yang disediakan oleh Prudential antara lain Prulink Investor Account atau PIA, Prulink Syariah Investor Account atau PSIA, premi kontribusi berkala. Nasabah dapat memilih periode pembayaran premi kontribusi, yaitu bulanan, tiap kuartal, tiap semester, atau tiap tahun selama masa kontrak asuransi, lebih fokus pada proteksi daripada investasi. Produk yang disediakan oleh Prudential antara lain Prulink Assurance Account atau PAA, Prulink Syariah Assurance Account atau PSAA, Prulink Edu Protection atau PEP, Prulink Edu Protection Syariah atau PEP Syariah. Ada beberapa pilihan investasi unit link berdasarkan risiko dan potensi tingkat pengembalian pada produk asuransi jiwa konvensional dan syariah di Prudential. Pada risiko rendah dan potensi tingkat pengembalian rendah dalam produk asuransi jiwa konvensional terdapat Prulink Rupiah Cash Fund dan Prulink Rupiah or USD Fixed Income Fund. Dalam produk asuransi jiwa syariah terdapat Prulink Syariah Rupiah Cash and Bond Fund. Pada risiko menengah dan potensi tingkat pengembalian menengah dalam produk asuransi jiwa konvensional terdapat Prulink Rupiah Managed Fund atau Prulink Rupiah Managed Fund Plus. Dalam produk asuransi jiwa syariah terdapat Prulink Syariah Rupiah Managed Fund. Pada risiko tinggi dan potensi tingkat pengembalian tinggi dalam produk asuransi jiwa konvensional terdapat Prulink Rupiah Equity Fund Plus, Prulink Rupiah Equity Fund, Prulink Rupiah USD Indonesia Greater China Equity Fund, Prulink Rupiah Infrastructure and Consumer Equity Fund, dan Prulink Rupiah Value Discovery Equity Fund. Dalam produk asuransi jiwa syariah terdapat Prulink Syariah Rupiah Equity Fund, Prulink Syariah Rupiah Infrastructure and Consumer Equity Fund, dan Prulink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund. Produk unit link Prudential Bank Assurance terdapat pada beberapa channel, yaitu 1. Standard Chartered Bank dengan produk, UOB dengan produk, QNB dan Mestika dengan produk,
manfaat tambahan atau disebut dengan riders. Prudential selalu siap mendampingi dalam setiap tahap kehidupan. Prudential University. Connect. Inspire. Deliver.